lama diganti. Untuk mengganti baru kan juga sayang ya. Jadi untuk ban kendaraan ini milik punya motor NMAX, ban belakang ya. Tinggal di mana? Daerah mana sih? Stasiun Bekasi Timur. Oh, iya. Kampung Bulu. Kakak ambilin aku aja lah. Ya bener, iya lah. Hah, apaan? Gua kan itu sama Doni kan ya? Eh, namanya kan? Satu, ah, kok gue ngomong oh, gitu kan? Satu dus. Eh, dia ambil. Kagak emang biasanya top ini buat konsumen ya, kan? Ini pikirnya dia habis kali topnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman atau rekan-rekan subscriber dimanapun anda berada. Kayak yang dilihat di depan ini cor bekas tambalan tubeless ya. Ini jadi perkiraan ada 4
kalau dilihat dari kondisi bannya ini masih tebal gitu ya, masih bisa di repair atau ditambal tip top dari dalam. Mungkin untuk proses tambal ban tip top motor ini agak lama ya, estimasi itu 1 jam. Karena sering pertanyaan dari rekan-rekan subscriber, perkiraan berapa lama untuk penambalannya. Oke, untuk prosesnya kita lanjut step by step ya, jadi silahkan disimak aja. Nah, ini bekas tambalan cacingnya. Jadi untuk step awal itu tetap tambalan cacing dilepas. Nah, jadi untuk proses pengasaran pada bagian ini inner liner ya, atau bagian dalamnya itu perkiraan 2 mili. Nah, untuk menggunakan waktu otomatisnya ini saya putar full, tapi nanti begitu udah mentok ini diputar lagi setengah. Nah, ini kalau kita lihat kan kondisi bannya masih 98% ya, karena ban ini belum lama diganti. Nah, untuk mengganti baru kan juga sayang ya. Jadi untuk ban kendaraan ini milik punya motor NMAX, ban belakang ya. Untuk prosesnya seperti video awal, mulai knalpot dilepas sampai arem juga dilepas ya, jadi lebih maksimal. Nah, jadi buat rekan-rekan yang sempat nanya masalah ban tanpa dilepas, kira-kira bisa nggak untuk dilakukan penambalan tip-top? Sebenarnya bisa, tapi hasilnya kurang maksimal, tidak seperti ban dilepas dari velgnya. Oke, kita tunggu selesai prosesnya. Nanti ban dipasang ke velg, diisi angin lalu dicek. Terima kasih. Banget dah, udah enggak.
tangga manual. Ya ini lagi diisi angin dengan bertekanan 36 PSI ya, sesuai standar ban belakangnya NMAX. Nah, ini untuk hasilnya kita cek kembali ya. Ya kalau untuk hasilnya memang sudah aman ya, sudah tertutup. Nah ini bisa menjadi solusi buat rekan-rekan yang mengalami bocor-bocor bekas tambalan tubeless gitu ya, bekas tambalan tubeless cacing yang sudah seperti ban ini 4 kali. Ini bisa solusinya ya, dilakukan penambalan dalam metode hot press atau tip top yang model tempel itu juga sama, kuat juga. Oke, lanjut ban dipasang ke motornya ya. Minum dulu,